Kali ini di pohon asem Jawa. Ini juga ada sarang burung cabean atau burung kemladian. Nah. Ini sepertinya sudah ditinggal oleh burungnya. Sudah terlalu kelihatan kusam. Akan saya ambil untuk bahan tambahan riset mengenai material pembentuk sarang. Lumayan alot. Nah, ini sarangnya. Semoga yang di pohon petik Cina atau pohon lam toro tadi yang di sebelah sana burungnya tidak kapok untuk meninggali sarangnya kembali, jadi kita bisa tahu sampai telurnya menetas bagaimana perkembangannya, terus bagaimana bentuk sarangnya. Kita bawa pulang untuk tambahan data sarang burung. Pintunya. Banyak bunga ilalang, terus kapas, terus ada serat rumput sedikit. Ada bulu, semacam bulu kucing. Ya. Bagian dalam didominasi oleh kapas, kapuk randu.